Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kalian, tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info terbaru terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Mengawali kabar terbaru di pagi hari ini, tentunya Mimin akan suguhkan kepada kalian full vitamin dari Lesti Kejora dan Rizky Billar di pagi ini tentunya. Di kabar pertama nih para sahabat, datang dari dedek Lesti Kejora yang meng-up dirinya di IGS pribadinya tentunya tentang endorse kue ya dari Mama Dis Kitchen nih. Wah, luar biasa sekali, semoga dilancarkan ya, dan tentunya semoga banyak endorse untuk dedek Lesti Kejora ke depan ini makin banyak ya, amin ya robbal alamin. Dan di kabar berikutnya nih para sahabat, merupakan kabar bahagia nih, sebentar lagi akan ada Happy Moon seri Leslar ke-8 nih, yakni tepatnya pada tanggal 24 Maret 2021 nih para sahabat. Yang luar biasa sekali ya, di sini kita masih ingat tentang Lesti Kejora dan Rizky Billar yang tidak terasa perjalanan kalian sudah 8 bulan nih. Hari demi hari telah kalian lewati bersama, baik suka maupun duka. Dan selama 8 bulan ini kalian saling melengkapi sebagai pasangan. Di hari bahagia ini, kami Leslar Lovers Indonesia nih, Divisi Banten, tentunya ingin mengucapkan happy anniversary yang ke-8 bulan nih. Wah, ini adalah ucapan yang luar biasa sekali dari Leslar Banten nih pada sahabat, yang berharap dan berdoa semoga Leslar menjadi pasangan yang abadi ya, dan bahagia selalu. Dan apa yang diinginkan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini banyak sekali ucapan dari para Leslar, khususnya Leslar lovers nih para sahabat, yang luar biasa ya. Di sini banjir ucapan bahagia nih untuk Happy Moon seri Leslar ke-8 nih. Alhamdulillah ya. Bahagia dan sukses selalu nih buat Leslar. Karena banyak di luaran sana, beribu-ribu bahkan tidak terhitung ya, banyak orang yang sayang sama Leslar nih. Dan tentu di sini ada Leslar lovers Garut juga tidak mau ketinggalan nih mengucapkan Happy Moon seri Leslar ke-8 nih para sahabat ya. Dan tentunya selain dibanjiri komentar, juga banjir hadiah nih untuk Leslar nih para sahabat. Dan luar biasa sekali hadiah untuk Leslar, sangat banyak ya. Dan tentunya kita bersyukur dan bangga banget kepada idola kita yang satu ini. Selain jadi panutan untuk semua orang, mereka juga memang patut diberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Karena sampai detik ini mereka masih bisa melanjutkan hubungannya meski banyak sekali cobaan dan rintangan yang mereka lalui selama ini ya. Dan di sini ada Lesti Kejora pun tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para Leslar lovers yang sudah peduli dan sudah sayang banget sama Leslar. Dan di kabar berikutnya nih para sahabat, datang dari Lesti Kejora yang meng-up foto kakak Rizky Billar di IGS pribadinya nih para sahabat ya. Dan tentunya salvo kepada caption yang ditulis oleh Lesti Kejora, 24 Love Hitam. Wah, ini memang kode yang sangat luar biasa untuk kita para fans ya. Dan ada kabar selanjutnya nih, datang dari Bang Arfan yang bakalan ada vitamin lagi dari Lesti Kejora nih para sahabat. Dan jangan lupa untuk nonton JWP ya, Jodoh Wasiat Papi, tentunya di channel YouTube-nya Bang Putra Siregar, dan bersama Lesti Kejora serta Bunda Septi, yang pastinya seru dan bikin baper nih para sahabat ya. Dan untuk kita para fans Leslar lovers dimanapun kalian berada,
wajib nonton nih di channel YouTube-nya Putra Siregar, karena bakalan ada vitamin luber dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di kabar berikutnya, di para sahabat datang dari Soimah nih, ketika di backstage Lida Dangdut Indonesia nih. Dan alhamdulillah kakak Rizky Billar memberikan sebuah handphone nih kepada Mae Soimah, tentunya no tipu-tipu ya, di PS Store. Karena waktu kemarin Soimah live Instagram dan ia memenangkan sebuah handphone nih di @PS Store ya. Selamat Mae. Dan di kabar selanjutnya nih, datang dari Abi Ramzi bersama istri tercinta nih para sahabat, yang tentunya meng-up foto dirinya bersama sang istri. Dan alhamdulillah katanya no face shield ya, dan itu versi halal nih para sahabat. Dan di sebelahnya ada foto cute dari Lesti Kejora dan Rizky Billar yang OTW halal nih. Kita doakan nih para sahabat, bukan OTW saja nih ya, insya Allah halal ya. Dan tentunya Rizky Billar pun menuliskan sebuah caption no face shield ini. Aduh, kita doakan yang terbaik buat Leslar. Doa dan support terbaik buat Leslar ya. Jangan lupa untuk selalu pantengin channel ini, karena bakalan ada vitamin luber selanjutnya. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.